Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Upload kali ini tentang salah satu destinasi wisata di Kabupaten Magetan, yaitu Telaga Sarangan. Telaga Sarangan ini merupakan salah satu wisata andalan di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Ini saya di sisi kanan dari pintu masuk. Ini adalah kawasan hutan yang juga bisa dipakai untuk para pecinta kemah, ya kawan-kawan. Jadi di sini adalah bumi perkemahannya. Dan di pagi hari kita juga akan disuguhi dengan pemandangan matahari terbit yang indah seperti ini, kawan-kawan. Kalau dilihat dari sisi kanan Telaga Sarangan. Jadi upayakan kawan-kawan kalau datang ke sini pagi hari pas matahari terbit begini, atau bermalam di Telaga Sarangan ini. Pun tarif hotelnya di sini juga cukup murah, tidak menguras kantong kawan-kawan, agar bisa menikmati matahari terbit di telaga ini. Dan dari sisi sebelah kanan ini kita juga bisa melihat Pulau Putri yang berada di tengah pulau Telaga Sarangan ini. Cukup indah kalau dilihat dari sini kawan-kawan, seperti miniatur Raja Ampat di Papua, gabungan dari pulau kecil yang indah ditambah dengan matahari terbit di pagi hari yang tentunya sangat indah, apalagi cuaca di sini juga sangat dingin. Dan di sepanjang perjalanan di sisi kanan ini biasanya kita akan menemui banyak sekali jenis monyet yang ramah kepada wisatawan, ya kawan-kawan, karena di sisi kanan ini masih berupa hutan yang cukup lebat. Jadi di samping indah seperti ini pemandangannya, satwa-satwanya juga sudah terbiasa dengan para wisatawan. Inilah salah satu wisata yang menarik karena keranya sudah tidak galak kepada wisatawan. Nah, ini kita lihat kawan-kawan, para kera ini terbiasa turun jalan begini dan dia tidak menyerang para wisatawan, ya kawan-kawan. Nah, ini saya akan mencoba menyapa salah satu dari kera ini. Nah, ini di atas kedai pun mereka sudah terbiasa, ya kawan-kawan. Coba kita sapa nanti kalau sudah mendekat, ya kawan-kawan. Nah, ini coba kita sapa. Hai. Hai. Nah, ini dia nyapa juga kawan-kawan, meringis dia. Dan kalaupun kita sudah lelah berjalan, kita bisa menikmati santapan istimewa di sini, yaitu sate kelinci yang harganya pun sangat murah meriah, ya kawan-kawan. Ini harganya sate kelinci Rp15.000 per 10 tusuk. Jadi kawan-kawan tidak perlu takut kena bom harga di sini, ya, karena harga sudah tercantum di tiap-tiap kedai di sini, ya. Jadi semua harga seragam, sate kelinci Rp15.000 per 10 tusuk. Dan kalau pecinta speedboat, di sini juga ada speedboat ini. Ya, kawan-kawan, banyak yang menyewa ini kawan-kawan. Ini tarifnya Rp80.000 sekali putaran. Pada kesempatan lain saya akan mengupload perjalanan ke wisata air terjunnya yang juga bagian dari Telaga Sarangan ini. Sekian, terima kasih.